harapan tentang kolaborasi ini sejujurnya kayak lebih mengenalkan lagi tentang tentang sebagai seniman dan sebagai kolaborator seperti Gramedia, karena yang cukup berkesan adalah hal-hal ini yang dulu sering dekat dengan saya pribadi secara Gramedia, dan ini yang kita sampaikan dengan karya-karya yang sekarang ya mungkin orang-orang lebih mudah untuk melihat suatu gambar gitu. Seperti saya dulu gitu, ketika datang ke library atau toko buku, saya tuh nggak banyak baca tentang tulisan-tulisannya gitu. Saya tertarik dengan cover-cover, dengan gambar, dan hal itu yang membuat saya untuk membeli buku atau apapun dengan hal-hal yang menarik. Dan ya, harapannya sih semoga menjadi kolaborasi yang menarik dan mendapatkan hal-hal edukasi juga di situ. Gitu. Ilustrasi saya untuk berkolaborasi dengan Gramedia, saya mengangkat tentang mitologi, hewan, dan suku itu sendiri. Kenapa? Karena dalam konsep itu saya menggambarkan binatang-binatang dan hewan-hewan mitologi yang sangat besar. Jangkauannya itu seperti kayak ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Dan di situ saya padukan dengan beberapa motif-motif tentang beberapa daerah yang saya angkat satu persatu. Dari segi warna, saya menggambarkan tentang satu kesatuan antara kepulauan dan kelautan Indonesia itu sendiri. Dan itu mengangkat tentang hal-hal spirit dan kreativitas bagi kayak saya melihat tentang hal-hal yang ada di anak muda sekarang terutama. Dan saya menggambarkan dengan warna-warna yang vibrant, warna-warna keceriaan. Karena saya mengangkat tentang hal-hal yang ketika kalian datang ke suatu tempat, hal yang untuk belajar itu merupakan hal-hal yang menarik, karena ketika datang ke perpustakaan salah satunya banyak hal-hal yang baik yang kita dapatkan di situ gitu. Jadi ya hal-hal itu sih yang cukup erat dan berusaha untuk lebih dekat terhadap saling antara apapun gitu. Kayak gitu sih.